Hey hey, assalamualaikum. Apa khabar guys? Semoga korang semua dalam keadaan sihat-sihat sentiasa. Okey, bertemu lagi kita dalam rancangan MKDJ. Pada kali ini kita akan teruskan dengan Food Hunting Series kedua, bahagian yang kedua. Okey. Dari bahagian kedua ini aku nak mencuba satu brand yang memang sinonim dengan rakyat Malaysia. Betul tak? Kalau korang rasa betul, korang komen kat bawah. Jadi apa dia brand yang sinonim dalam kalangan rakyat Malaysia tu? Ini dia, Maggi. Mi segera Maggi. Aku ada dua perasa Maggi bowl. Satunya adalah Maggi Hot Meals Tom Yum Cow. Okay, korang boleh tengok kat sini, Tom Yum Cow. Dan juga Maggi Fusion Sarang Kimchi. Jadi aku nak cuba kedua-dua jenis mi segera ini. Kita nak tengok review sikit apa rasanya. Okay, kita bertemu lagi selepas intro ini. Okay, jadi aku akan mula menuang. Okay, nak tahu apa rasanya ni. Tuang dulu air panas. Masukkan perencah untuk Maggi Fusion Sarang Kimchi ni. Ada bekalkan dua bahan untuk dimasukkan. Lepas ni aku rasa paste dia, masukkan juga paste dia. Bau macam ada masam-masam sikit. Macam tu paste dia ni. Okay. Yang kau pula, kau ni dia ada dengan kau dia ada satu sahaja perencah yang disediakan. Apa? Kita masukkan dia terus. Okay. Ini serbuk juga eh. Yang tadi paste. Yang ni, yang ni dia adalah serbuk. Dan kita tunggu. Jadi, kita tunggu selepas ini. Kita cek dulu, tengok macam mana mie kita, lembut ke belum. Nampaknya kedua-dua mie kita dah okey, lembut. Jadi aku akan cuba kedua-duanya. Aku akan tunjukkan korang terlebih dahulu bagaimana penampakan mie tersebut. Okay, di sebelah kiri aku adalah sarang kimchi dan di sebelah kanan adalah tom yum cow. Tunjukkan sarang kimchi dulu apa yang korang akan dapat.
okay? Dan ini Tom Yum Kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cuba keduanya. Aku nak cuba sarang kimchi ni sebab aku tak pernah rasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, agak kuat rasa dia. Ada semasam-masam. Okay, kita cuba tom yum kau juga. Macam biasa, aku mudah tersedak. Okay, kita standby dengan air. Alright, kita rasa tom yum sarang kimchi, sarang tom yum saya, sarang kimchi daripada Maggi ya. Okay, tengok sini. Ah, itu dia. Bismillah. Bagi penggemar kimchi, aku rasa korang memang suka kot. Memang ada rasa kimchi-kimchi dia tu. Tapi not as strong as macam yang kimchi sebenar lah kan. Tapi rasa kimchi tu ada. Okay, dia ada aksesori-aksesori ni. Mungkin bawang, goreng ke apa ni, aku pun tak tahulah apa benda tu. Nanti check balik dekat ingredients dia. Okay, kita cuba tom yum kau. Aku dah biasa juga makan Maggi tom yum ni, tapi maksud kau tu aku tak pasti apa. Adakah lebih pekat, lebih pedas, lebih masam? Kita tak tahu. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang Malaysia, tom yum tetap di hati. Aku rasa aku lebih prefer tom yum berbanding dengan sarang kimchi ni. Dan aku rasa mana-mana Maggi yang dalam bowl ataupun cup lebih sedap daripada yang paket biasa. Betul tak? Kau agree tak dengan aku? Dia mungkin tambah sikit pedasnya. Okey, aku suka. Nampak kuah yang sarang kimchi ni jauh lebih merah berbanding dengan tom yum kau. Dan terus mie nya pun nampak color dia lebih terang, lebih pekat kan berbanding dengan tom yum kau. Fusion ni kalau dalam cerita Dragon Ball tu yang cantum tu kan. Siapa yang layan Dragon Ball? Gua komen sikit. Tengok ni. Dia pun ada rasa pedas-pedas tu lah. Sebab kalau tak pedas ni, orang tak biasa makan kimchi mungkin rasa lain macam sikit tu tak? Okay lah dia buat macam ni, tu boleh nampak kan punya
kimchi dia gitu. Korang boleh makan berapa banyak? Berapa bungkus Maggi? Mungkin kalau Maggi yang aku suka lah kan, mungkin aku boleh makan maksimum sebenarnya 3 bungkus kot. Aku tak boleh makan banyak sangat kot, aku rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba Tom Yum pula. Zaman aku sekolah dulu, oi, aku memang hantu lah makan Maggi Tom Yum ni dengan sepupu aku. Tiap-tiap, boleh kata hampir setiap hari tu masa tu. Last bite. Alhamdulillah. Okay, antara dua menu ni aku lebih prefer Tom Yum Kau berbanding dengan Fusion Sarang Kimchi. Ha, gitu. Sebab aku tak cacah Korea sangat lah, aku tekak Melayu Siam. Ha, gitu. Jadi korang boleh komen kat bawah lah nanti yang mana satu yang korang, kalau yang korang pernah rasa kan, yang mana satu yang korang prefer. Alhamdulillah. Okay, aku rasa cukup sampai di sini untuk episod kali ini. Bagi korang yang rasa video ni menarik, bermanfaat atau apa-apa je lah, ha, jangan lupalah like dan subscribe. Subscribe lah, tolonglah aku kan, bantu membantu amalan mulia. Okey boh, sampai kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum.